Inilah 16 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh oleh tim medis RSUD Negare. Mereka diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing setelah dirawat selama 10 hari di ruang isolasi RSUD Negare. Direktur RSUD Negare, Gusti Agung Bagus Ketut Oke Parwate mengatakan, setelah kepulangan 16 pasien COVID-19 ini, kini ruang isolasi RSUD Negare masih merawat 26 pasien yang kesemuanya dinyatakan positif COVID-19. Pagi hari ini kita kembali memulangkan 16 pasien yang terkonfirmasi COVID yang sudah dinyatakan sembuh. Hari ini juga kondisi terkini ruang isolasi Rumah Sakit Umum Negare, jadi masih merawat 26 pasien yang semuanya terkonfirmasi COVID. Walau dinyatakan sembuh dari COVID-19, namun Dirut RSUD Negare tetap menghimbau pasien yang telah sembuh dan pulang ke rumah masing-masing untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan menjadi pionir dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 demi menekan angka kasus COVID-19 di Kabupaten Jemberane. IGD Artike, Kompas Dewata.